pilihan nyutingnya aku lagi syuting dhewe kok. Wah, ketok wae ketok kesel lho, Dek. Wush. Mana Pak? Ini dengan Pak siapa ini? Bapak Suyanto. Oh, Suyanto. Ini sudah lama Pak dapat kebu ini? Ya. Ya sudah lama. Ayo. Ya 2 tahunan lah. Oh, beli atau warisan dari Bapak ini? Oh, warisan dari Bapak. Ini saya kalau beli enggak kuat. Ini gasel ya, Pak ya? Iya, 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 ya. Ini ngomong-ngomong asli resmi. Oh, ya. Ini orisinilan. Orisinil semua. Orisinil semua. Ini ya. dari kakeknya ya? Iya, iya. Dulu dari kakek, Bapak. Saya. Terus kira-kira ini tahun berapa, Pak? Tahun berapa ini? Ya 54-an. Tahun 54-an ya? Iya. Ini seri 9 Pak ya? Gasel seri 9 ini ya? Ya kalau tidak keliru. Iya. Ya. Terus gimana kesannya? Dari Pak Yanto? Ya. Enak atau gimana Pak ini? Wah, enak sekali. Mau dibeli ya, wah enggak saya jual lah. Karena warisan tadi ya Pak ya? Iya, saya warisan. Ya untuk gues lah bilangnya ya goreng ya gues ya seminggu untuk sekali ya ke Cawas Prambanan dah pernah Prambanan ya kalau itu mah ya, tiap minggu meh kebo semua Pak ya iya oke Mas Yanto terima kasih. Ini ada sepeda milik siapa ini Pak Yanto? Milik Mas Pak Tadi. Saya dengar-dengar ini kayaknya sepedanya Pak Suyanto ini. Saya tertarik dengan sepeda ini seperti sepeda kakek saya zaman dulu seperti ini. Tapi saya sempat bingung. Ini sepeda asli Gasele. Gasele juga ada menjangannya ini juga bawaan Gasele. Tapi kok saya lihat ini kok ada pakai torpedo ini model lama juga ada tapi kalau setahu saya Gasele ini enggak ada pakai ini. Nah saya tertarik sekali ukurannya besar cocok ini memang kakek saya dulu juga suka sepeda yang ini besar ukuran 9 cocok kakek saya kan tinggi besar ya masih bagus juga nih terserang kalau harga sekarang berkisar wah harganya sangat tak terjangkau bagi saya sekarang entah kalau besok ada rezeki mungkin saya juga suka mencari yang seperti ini cocok buat sepedaan anak saya juga kebetulan juga tinggi wah senang wah tertarik saya sepeda ini terima kasih sekali Mas Teko mungkin lain waktu saya akan kesini lagi mau lihat-lihat yang cocok dengan selera anak saya juga kakek saya ini sepeda ini Mas Andi memang Gasele ya kali ini. Ya, ini memang Gasele asli ini. Ini ada emblemnya terus saya Gasele. Oh iya. Nah ini seperti tulisan. Ya kakek saya dulu bilang ini. Terus wah ada, kamu belum lahir sepeda ini sudah ada. Iya. Terus ini katanya ada tulisan ini ada nah ini ada ini Pak Pandi ada tulisan bos di sini. Oh ya, itu anunya iya, bos. Iya. Cuma heran saya. Iya. Ini Gasele kok ada yang torpedo gitu? Karena apa? Kali di sini ada nggak ada lubang ya? Oh, nggak ada. Enggak kalau ada. Rem yang anu biasanya kan lubang. Ya, ini nggak ada lubangnya. Ini kan setelan untuk torpedo kalau gitu. Ya, ya, harusnya ini memang setelan torpedo, tapi yuk. Gasele kok juga memakai torpedo? Iya, saya juga nggak tahu. Nih untuk sedel pas nanti ya. Ini sedelnya juga satu lapis ya. Oh iya, cuma ini memang sedel lama, tapi tidak ada tulisan Gaselnya di sini. Oh iya, ini mungkin ya, oh nama sedel itu nggak bisa sih. Ya
ini bisa orsinil, tapi kadang kerakapnya kan sudah bisa itu hilang karena tergesek sama. Terus ini untuk selebor, ini ciri khas segasel juga ada di sini. Ada monyongnya tuh, ada hidungnya. Oh iya iya iya. Ini iya. Di sini ada tulisannya juga, lambang kijang. Terus ini Mas Andi ya. Ini zaman dulu ada monyongnya ini. Ini kan ada merahnya. Ini juga tidak sekedar untuk bagus-bagusan aja, ini ada manfaatnya. Dia kalau kesorot lampu dari belakang, ini kelihatan kalau ini ada sepeda, bisa nyala kalau sorot gitu maksudnya. Terus ini Pak Mandi. Ya. Ini yang saya tahu ya, mau nanti dikoreksi ya. Ini ya kelihatan ya, ini ada tulisan 6 digit ya. Iya, iya. Terus yang pertama 9, artinya Gazelle ini seri 9 gitu loh. Seri 9 ya. Saya bilang seri 9 seperti itu. Kalau cuma yang heran nih kok ada seri untuk Gazelle itu mengeluarkan torpedo. Kan ciri khasnya gini ya nanti ya. Itu. Ciri khasnya remnya itu kan dia pipih enggak bulat. Iya, iya, iya. Tapi ini sudah dilepas nih. Betul, iya. Sudah dilepas. Ini pipih nih memang pipih. Benar. Kalau di rem ya, satu, ngerem semua. Rem semua dua-duanya ikut gerak gitu. Cuma saya heran nih punya Mak Yanto kok ini torpedo ya. Ya ini torpedo ini selain torpedo ini. Torpedo ya. Torpedo mungkin pemirsa ada yang tahu ciri apakah khasnya torpedo. Seperti ini kalau untuk ngerem tarik ke belakang ini nama torpedo. Sudah ada remnya seperti itu. Oke Mas Randy, terima kasih atas penerangannya ya. Terima kasih kembali, bisa ketemu lain waktu.